Ya teman-teman, ini rumah di Swan City. Masya Allah. Ini rumah double story semua teman-teman ya. Artinya bawah garasi lah ya. Nah ini atas nih untuk living room, kamar ya. Jadi kayak basement gitu ya. Eco koridor. Luar biasa teman-teman. Nah, ini klaster Citrin. Eh, Pak. Oh, teman-teman nih klaster Citrin, rumahnya minimalis ya, modern minimalis. Luar biasa nih. Rumah dua lantai. Ini udah kayak di film-film ya klasternya. Jalanannya sudah paving block, lebar atau row-nya ini kurang lebih 12 meteran ya, teman-teman. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Sobat Bang Didai. Nih saat ini kita bersama Bu Indah kembali ya. Marketing dari Suvana Sutra, Lafon City Bu ya. Iya, Lafon City. Jadi kebetulan Bang Didai lagi ada di dalam klaster Citrin nih. Iya, salah satu klaster yang ada di Lafon City. Lafon 2. Lafon 2 ya? Iya betul, okay. Di Lafon 2. Barusan juga Bang Didai sudah room tour ya, keliling dari lantai bawah sampai lantai 2. Nah, mumpung ada Bu Indah selaku marketing, yuk kita tanya-tanya. Siapa tahu teman-teman dengan adanya informasi ini jadi lebih mengetahui dan lebih tertarik ya. Oke, Bu Indah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu lagi ya Bu ya, mudah-mudahan iya, sehat terus ya. Mudah-mudahan banyak teman-teman terbantu nih memiliki rumah lewat Bu Indah. Oke, Bu Indah, bisa bantu jelasin gak nih Bu perumahan yang sekarang kita duduki nih? Silakan Bu Indah. Iya, untuk saat ini kita ada di klaster 6, klaster B. Klaster B itu di Citrin di Lafon 2 khususnya. Dan di sini tuh seperti apa sih bangunannya atau spesifikasinya seperti apa? Di sini dari luasnya sendiri, untuk luas tanahnya kita lebar ada di 7 meter dengan panjang 11 meter dengan luas bangunan 97 meter. Ini 2 lantai, 4 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Nah, untuk bagi teman-teman semua nih, apabila ada yang sedang cari hunian yang siap huni, siap ditempati, nah di sini nih tempatnya. Okay. Karena sudah langsung ready sih rumahnya. Udah ready semua. Stock ya Bu ya? Udah ready okay, semua. Oke teman-teman. Jadi ada 2 lantai ya Bu ya? Betul. Di bawah ada 1 kamar, di atas ada 3 kamar ya? Ada 3 kamar di atas. Oke, itu kamar utamanya di lantai 2 ya tadi ya? Iya di lantai 2. Itu untuk bukan harganya berapa tadi Bu? Sekitar untuk dibuka harga saat ini di 1,1. 1,1. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya kita akan ada promo nih untuk di awal bulan depan, tapi bisalah survei-survei dulu untuk di akhir-akhir bulan ini, nanti bisalah untuk nanti di bulan depannya kita akan ada promo menarik nih gitu. Oke, siap-siap Bu Indah. Nah, Bu Indah biasa kan suka ada DP, booking betul, atau gimana? Kalau untuk di sini di Lafon 2 ini cukup mengeluarkan uang 20 juta aja udah free DP. Ada free PPN 50% kan lumayan tuh, ada cashback kan ibarat kata gitu kan. Nah, di sini cukup 20 juta aja kita langsung approve, dan di sini ada instant approve itu kurang lebih proses hanya 1 minggu. Instant approve proses hanya 1 minggu. Oh. Betul. Jadi 1 minggu setelah melakukan pembayaran itu tersebut, 1 minggu proses kita bisa langsung bisa menempatin rumah ini. Cepet ya, jadi nggak terlalu lama ya? Nggak terlalu lama, dan kalau memang ada, maksudnya ada budgetnya ya buat apa menunggu lama-lama, kayak gitu sih. Oh, betul. Nah ini teman-teman, jadi kalau teman-teman sudah ada budget, setor, instant approve itu hanya 1 minggu. Jadi setelah setor 1 minggu, booking, teman-teman ya bisa angkat koper langsung pindah kemari. Iya, tadi juga Bang Didai juga keliling-keliling ya. Ini sudah banyak warga yang menempatin Bu ya, artinya nggak kesepian lah gitu, iya, apalagi kanan kiri sudah ada tetangganya gitu. Terus apalagi Bu yang kira-kira yang bisa disampaikan ke teman-teman nih? Oke, ini nih sebenarnya sangat strategis banget ya Bang, dari tempatnya sendiri kita itu ada dari cuma 3 menit loh dari Tol Cikupa gitu kan. Oke. Cuma 3 menit, dan untuk ke bandara kita hanya butuh 30 menit aja. Untuk fasilitas udahlah nggak usah diragukan lagi ya, untuk di sini fasilitasnya udah sangat lengkap sekali, seperti tempat gym, entertainment room, infinity pool, pokoknya multifunction hall-nya pun juga ada. Untuk yoga roomnya buat ibu-ibu nih, buat kaum-kaum muda yang seneng untuk nggak mau keluar dari lingkungan, nah di sini sudah ada semua. Keren. Gitu. Jadi ini terkonsep seperti kota mandiri Bu ya? Nah betul sekali. Tadi juga teman-teman bisa lihat sendiri ya, tadi akses ke sininya kita sudah melihat ada SPBU Shell ya, kemudian juga banyak kayak semacam kafe-kafe gitu. Nah, apa lagi nih Bu? Kalau untuk kualitas bangunan saya rasa nggak perlu dipertanyakan lagi ya. Karena ini siapa yang nggak kenal dengan Lafon City, masuk grupnya Suvarna Sutra juga Bu ya. Untuk teman-teman yang kepingin banget survei, mau lihat-lihat suasananya seperti apa,
punya niatan mau punya rumah di sini juga, nanti janjian dulu ya sama Bu Betul, Indah, nanti janjian karena dulu. Masuk ke klaster ini nih nggak bisa sembarangan. Kucuk-kucuk datang teman-teman, nggak bisa. Nggak bisa, jadi harus janjian. Nanti nggak bisa masuk gitu kan, sayang. Gitu Bu ya. Kemarin aja Bang Dede repot banget teman-teman. Harus lewatin beberapa pertanyaan dari security. Jadi kalau sudah didampingin oleh Bu Indah nanti insya Allah lebih cepat. Janjian aja nanti nomor Bu Indah Bang Dede cantumin. Betul. Seperti biasa di deskripsi video. Klik aja langsung nanti akan terhubung dengan Bu Indah. Ada lagi nggak Bu? Apa cukup atau gimana? Boleh nih diselipin sedikit ya Bang. Boleh, ya? Boleh, boleh. Jadi nggak cuman ada di lafon 2 ini, ada juga di lafon 1. Oke. Okay. Cuman nanti kalau misalnya kita mau ke sana, ya ada sekalian aja nanti kunjungan dulu aja. Survei lokasi dulu aja, nanti kita akan ajak untuk lihat sekelilingnya. Lafon 1 itu yang double star-nya bukan? Itu di Blok F. Oh, di Blok F. Di Blok F, ini kan Blok B. Nah, di Blok F ada sebelahnya. Oh, gitu. Nah, untuk yang di lafon 1 yang tadi kita ke sana. Oke. Teman-teman nanti juga Bang Didai kasih linknya ya, ada video yang perumahan yang double story. Teman-teman klik aja kalau pengen tahu seperti apa sih perumahan double story di Lafon City Lafon. Ini ya. Nanti bisa lihat-lihat sebelum survei. Sekali lagi kalau untuk survei, sok janjian aja dengan Bu Indah kapan waktunya. Insya Allah nanti dibantu mulai dari survei sampai teman-teman serah terima kunci. Oke, saya rasa cukup Bu Indah ya. Iya, terima kasih. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, iya, serta komen yang positif. Kalau memang berguna, silakan share ke teman-teman kalian juga. Oke. Dari Suvana Sutra, Lafon City, Bang Didai mohon pamit. Sampai ketemu dengan video-video Bang Didai berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah. Iya, sama-sama. Ini teman-teman, kita lihat-lihat ya. Situasi perumahan atau klaster Sitrin ini di Blok B, Blok C, wah luar biasa ya. Ini row jalannya kurang lebih 8 meter nih teman-teman. Sudah di paving block, ada speed bumpnya. Wah ini benar-benar nyaman ya kayaknya ya tinggal di sini ya. Luar biasa ini. Lampu-lampu jalannya juga model-model jadul gitu ya, klasik ya. Ini rumah-rumah kapan punya rumah begini ya teman-teman ya. Oke, nah ini gerbang keluarnya nih. Pintu masuk keluar lewat sini semua teman-teman. Siang Pak. Yang tadi, iya. Makasih Pak. Ini klaster.